Ketua DPR Puan Maharani mengecek lokasi pembangunan Ibu Kota Negara baru. Bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Mendagri Tito Karnavian, Puan mengunjungi sejumlah lokasi di kawasan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Puan Maharani beserta rombongan melihat langsung titik nol IKN, kemudian melihat lokasi rencana pembangunan Istana Negara dan kantor-kantor lembaga tinggi negara lainnya. Ibu Kota Negara yang baru itu akan bisa dibangun dari awal sesuai dengan kebutuhannya ibu kota yang akan ada nantinya. Semuanya itu akan tercermin atau dibangun sesuai dengan smart dan green. Artinya ibu kota negara yang modern dan tentu saja green, tentu dengan memperhatikan kontur, alam, dan situasi yang ada sekarang. Bahwa pembangunannya itu akan terbagi dari beberapa klaster. Yang akan difokuskan di awal adalah klaster pemerintahan beserta istana negaranya, istana kepresidennya. Dalam kunjungannya, Puan Maharani meminta pembangunan IKN memperhatikan masyarakat adat setempat. Selain itu, Ketua DPR meminta semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan Ibu Kota Negara baru karena IKN akan menjadi wajah kemajuan Indonesia. Yanuar Rizwandani, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.